Otan jadi deg-degan nih. Otan hitung mundur ya. 3, 2, 1, mulai! Wih, pemenangnya ternyata anjing teman, Jack Russell Terrier! Luar biasa! Kalau jarak 30 meter ini ditempuh dalam waktu 5 detik, berarti kecepatannya 6 meter per detik atau sama dengan 21,6 km per jam. Wah, wah, wah. Teman di rumah pasti nggak nyangka kan kalau Jack Russell pemenangnya? Kalau Otan sih sebenarnya udah feeling. Soalnya anjing yang satu ini luar biasa lincah, teman. Apalagi kalau udah lihat bola begini. Waduh, udah deh, dilempar kemana aja pasti dikejar. Bolanya satu, anjingnya banyak. Rusuh deh jadinya. Nggak peduli kalau bolanya dilempar ke air sekalipun, si Jack Russell ini bakalan tetap ngejar sambil basah-basahan. Wah, 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 wah. Basah kuyup begitu. Lihat teman, sampai loncat segala. Ngomong-ngomong loncat, bukan cuma di kolam kecil aja nih si Jack Russell Terrier beraninya begitu. Di kolam renang besar juga si GRT ini berani loh. Tuh lihat. Hati-hati sob, kolam renangnya lumayan dalam. Sama lagunya. Ternyata dipancingnya pakai bola juga ya. Tetep. masih ada lagi. Wah, ini si Otan tahu. Ini kan goyang ubur-ubur yang lagi happening banget itu. Jack Russell-nya nurut aja lagi. Lucu banget ya. Anjing hyperaktif kayak Jack Russell begini, mau nggak mau memang harus sering-sering diajak main, teman. Tuh, Kak Ani sama Jack Russell-nya lagi ada di mana tuh sekarang? Lah, masa anjingnya dipakein sepatu bayi sih, Kak? Emang muat? Wah, iya, ternyata muat, teman. Coba dipakai jalan, Sob. Lah, jalannya jadi kacau. Tuh lihat. Belum pernah pakai sepatu sih sebelumnya. Doginya bingung deh. Makanya jalannya jadi aneh. Kocak ya. Tapi lama-kelamaan Jack Russell-nya jadi biasa aja tuh jalannya. Sudah normal lagi. Sudah bisa lari-larian. Cepat belajar kamu rupanya. Cuakep. Sobat Otan yang ini juga gak kalah keren loh. Cekidot. Itu ada Kak Eci sama Oreo tuh lagi jalan-jalan. Hai Kak. Hai Oreo. Kalian pada mau kemana nih? Itu siapa ya? Kok mencurigakan banget sih? Otan jadi takut. Cepet. Oreo, kejar. Wah, Oreo ternyata langsung mengejar maling tadi, teman.
hanya dengan satu gigitan, sasaran langsung jatuh tidak berdaya. Sobat Totan ini memang terkenal setia terhadap pemiliknya, teman. Gak heran deh kalau tadi ia berusaha keras untuk menyelamatkan tas Kak Eci. Good job, Sob. You are hero. Teman, rahang Sobat Otan ini terkenal sangat kuat. Saat menggigit, rahang Sobat Otan ini tidak mengunci, tapi terus menekan. Bull Terrier juga tidak akan melepaskan gigitannya sebelum ada perintah dari pemiliknya. Serem! Siapa yang sudah pernah lihat Sobat Otan ini sebelumnya, tunjuk tangan. Sobat Otan ini adalah anjing jenis Bull Terrier, teman. Anjing ini populer pada abad ke-19 di Inggris. Bull Terrier sendiri merupakan hasil persilangan antara Bulldog dengan White English Terrier. Jika diperhatikan, tubuh Sobat Otan ini kekar dan berotot. Di negaranya, anjing ini dimanfaatkan tenaganya sebagai anjing gembala dan penjaga. Walau anjing ini terkenal dengan gigitannya, bukan berarti Sobat Totan ini tidak bisa dipelihara, teman. Lihat deh Kaichi dan Oreo, mereka bisa kok akrab layaknya sahabat. Hal ini bisa terjadi karena Bull Terrier merupakan anjing yang sangat setia terhadap pemiliknya, teman. Tak hanya itu, dia juga bisa akrab dengan orang sekitarnya loh. Bermain bersama Bull Terrier harus sering dilakukan agar kedekatan antar keduanya tetap terjaga. Duh, bikin iri aja sih kalian. Otan ikut main juga dong. Boleh ya? Ya, 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 ya. Kalian mau kemana lagi sih? Awas, nanti ada copet lagi loh. Nggak ketemu copet, malah ketemu anjing yang galak. Awas Kak Eci, jangan dekat-dekat. Sepertinya Oreo mau diserang. Otan harus bertindak nih, sebelum keduanya sama-sama tidak bisa dikendalikan. Loh, kok si Oreo malah santui sih? Padahal udah digonggongin terus. Teman, Bull Terrier memiliki karakter yang tenang saat dihadapkan dengan anjing yang lebih besar. Sobat Otan ini baru akan menyerang jika diberi perintah. Jadi jangan coba macam-macam ya Kakak Eci kalau mau tetap selamat. Gimana kisah tadi? Seru kan? Nah, Otan masih punya kisah lain yang gak kalah mantap. Seru nih kayaknya. Menurut kalian, siapa yang akan menang? Kak Adam atau si Boxer? Penasaran kan? Oh iya, hampir kelupaan. Kenalin, ini Paman Indra, owner anjing Boxernya. Paman Indra nanti bakal lempar bola tenis ini, teman. Tujuannya memancing supaya Boxernya mau lari. Oke, kita mulai aja ya lombanya. Siap! 3, 2, 1, mulai! Woi, anjing Boxernya yang menang, teman. Menang telak lagi. Tuh lihat dalam tayangan lambat. Keadaannya tertinggal jauh kan di belakang. Wah, 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 wah. Meski belum secepat anjing Greyhound, tapi kecepatan Boxer ini tetap luar biasa, teman. Kecepatan rata-ratanya 29 km per jam. Artinya setara motor matic. Rahasia
Kunci lari cepat Sobat Otan ini ada pada paha belakangnya teman, atau hind limb. Paha belakang inilah yang membuat kecepatan si boxer bisa konstan, sekitar 5-6 meter per detik. Mirip perputaran roda belakang atau rear wheel drive pada mobil. Cuakep! Otan mendadak punya ide. Gimana kalau kita bikin kontes adu kuat aja antara Karian, Kariski, dan anjing boxer? Siapa kira-kira yang paling banyak tarik beban pull down-nya? Setuju? Kita mulai dari Karian dulu deh. Kelihatannya sih, pull down ini enteng banget buat Karian. Mulai dari beban 25 kg. Terus 45 kg. Sampai 70 kg masih terlalu mudah buat si kakak. Oke deh, lanjut. Berikutnya, Kariski dulu. 25 kilo masih enteng lah ya. 45 kilo juga. Nah, kalau 70 kilo, mulai beda tuh ekspresinya. Tapi masih bisa keangkat. Sip deh. Sekarang giliran si Jenny nih. Tali harnessnya sudah terpasang. Oke, kita mulai. Wah, ternyata startnya dari 10 kg dulu teman. Pasti masih bisa lah ya. 15 kg juga bukan masalah berarti. Nah, kalau 20 kg sepertinya mulai agak kesulitan tuh teman. Tapi masih sanggup sih. Coba yang 25 kg. Waduh, boxernya keteteran guys. Katanya tenaganya udah habis. Daripada kenapa-kenapa, mending kita cukupkan aja ya adu kuatnya. Dan untuk kategori adu kuat ini, si boxer harus mengakui keunggulan kakak-kakak ini. Mata siapa itu? Kayaknya Otan lagi diawasin nih. Tatapannya tajam, paruhnya runcing, cakarnya seperti siap menerkam. Jangan-jangan kamu mengincar Otan ya? Udah dong Sob, Otan jadi merinding diskon nih. Otan tahu, ia adalah salah satu raja di angkasa. Iya, ini si elang laut. Lebih tepatnya sih, elang laut dada putih. Tidak! Yang mulai beranjak dari tempatnya. Kabur! Otan udah gair aja. Gak taunya kamu mengincar ikan mainan ini ya? Sergapannya? Wih, tepat dan senyap. Walaupun sambil terbang, tak sedikit pun meleset. Si elang laut dada putih ini diberi julukan mesin terbang hidup. Julukan ini bukan tanpa alasan. Dengan bentang sayap sekitar 3 meter ini, ia mampu terbang hingga kecepatan 115 km per jam. Wih, udah kayak mobil balap aja. Yap, beginilah si burung elang laut ini dilatih. Tak hanya menjaga dan merawat satwa, para zookeeper di Lembang Park Zoo ini juga melatih para satwa setiap hari. Si elang dada putih yang bernama Jack ini juga ikut dalam latihan. Hal ini dilakukan agar satwa liar seperti Jack tetap punya kemampuan dan naluri seperti halnya ia hidup liar di alam. Jadi, kalau sewaktu-waktu ia dilepas kembali ke alam, ia tetap bisa bertahan hidup. Selain berfungsi sebagai lembaga pelestarian satwa, kebun binatang juga punya fungsi sebagai sarana pendidikan. Di sini, kita dapat melihat dan mengenal satwa-satwa yang menakjubkan ini dari dekat. Tapi perlu diingat ya teman, bagaimanapun juga, mereka adalah hewan yang punya naluri buas. Jangan sekali-kali mendekatinya tanpa ada pendampingan dari paman-paman zookeeper di sini. Dan satu lagi, ingat baik-baik,
Hati-hati terhadap cakar dan kukunya. Cakarnya sangat kuat cengkeramannya, dan kukunya sangat tajam. Walah, nggak percaya. Gini deh, sekarang sudah ada Genotan. Ayo Kanurma, kita tunjukkan bukti kekuatan dan ketajaman cakar dan kuku si elang dada putih ini. Paman Dery juga akan bantu Kanurma memegang buah pepaya. Buah pepaya ini masih mengkel, alias masih muda. Tentu sulit ya membuat daging buah pepaya ini tergores. Nah, kamu sudah siap kan, Jack? Perhatikan baik-baik buahnya. Konsentrasi. Tatap mata Otan. Maksud Otan, tatap buah pepayanya. Ya, mulai. Hop, si Jack langsung menyergapnya. Berhasil. Kedua cakarnya berhasil menyambar dan kukunya menancap sempurna di buah daging pepaya. Hebat memang si Jack, tanpa meleset sedikit pun. Nah, sekarang kita lihat hasil cakarannya. Tuh lihat, kalian perhatikan sendiri kan? Daging buahnya sampai berlubang seperti ini. Ih, kebayang kan kalau kuku dan cakar ini memegang lengan kita? Kulit tangan kita bisa terluka tentunya. Oh iya, kembali lagi ke soal penglihatan elang. Si elang tak hanya baik penglihatannya, ia juga mampu membedakan mana yang merupakan mangsanya dan mana yang bukan. Si raja angkasa ini sangat peka terhadap benda-benda kecil bergerak di sekitar mereka. Jika berada dalam jangkauan pandangannya, setiap yang bergerak akan disambarnya. Nah, Otan mau melakukan pembuktian sederhana. Ya, tentu saja masih dibantu oleh Kanurma yang kece ini. Kanurma akan pakai mainan bergerak ini nih. Kita lihat, apakah ia akan bereaksi terhadap gerakannya? Ayo kak, kita mulai saja. Putar, putar, putar. Nah, ya, begitu. Tinggal ditaruh di lintasan deh, melaju. Ayo Jack, sekarang giliranmu. Wih, tanpa babi bu, si Jack langsung menanggapi. Kamu memang satwa yang tanggap sob. Kalau jadi anggota pramuka, pasti kamu sigap. Teman di rumah lihat itu kan? Mainan bergerak ini langsung disambarnya. Si Jack ini pandai sekali menyelaraskan anggota tubuhnya. Padahal jarak awalnya hanya sekitar 5 meter saja. Dalam jarak sedekat itu, ia mampu menyelaraskan gerak sayap dan cakarnya untuk menyambar. Coba kita lihat dalam gerakan lambat. Si elang dada putih ini tahu kapan harus mulai ancang-ancangan cakarnya untuk menggenggam sasaran. Pembuktian kali ini, Otan nyatakan berhasil. Heads, yang mau lewat satu ini juga nggak kalah menarik. Saksikan ya teman. Kamu lagi ngincar apa sih, Sob? Bukan lagi ngincar Otan, kan? Walah, Otan tahu. Kamu lagi ngincar si ular, kan? Hei, ular, cepetan kabur. Kamu lagi diincar si elang tuh. Ayo cepat sembunyi. Pantesan kedengerin Otan, ternyata nyali kamu gede juga ular. Dugaan Otan meleset teman, si ular malah balik menyerang si elang. Tuh elang, nggak semua ular gampang loh dijadiin mangsa. Si ular malah berhasil melilit leher si elang teman. Jarang-jarang loh ular bisa ngasih perlawanan seperti ini. Otan gak akan berpihak. Kejadian seperti ini memang sudah jadi hukum alam, teman.
Dalam mata rantai makanan, elang adalah pemangsa ular. Aduh, si elang sampai terkapar gitu. Apa? Masih berlanjut? Sepertinya perlawanan si ular akan sia-sia, teman, meskipun ia sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Lihat, si ular sudah tidak bisa berkutik lagi.